Halo, kembali lagi di cara setting di channel Johan Johan. Ya, di depan saya ini sudah ada jam tangan dari Casio seri W219H. Ya, ini adalah jam tangan terusan terbaru dari W218H. Untuk modulnya sebetulnya itu sama. Jadi dari mesinnya, ada bintangnya, ada bintang itu fungsinya nanti bisa kalau alarmnya aktif, kalau ada sinyal ini, itu fungsinya bisa kalian ganti jam, itu bakalan ada notisnya ya, ada peringatannya gitu. Nah, ya setting pakai ini baik juga. Ada satu aja ya, dan buat chatting misalnya itu ke stopboard buat nonton ya, itu stopboard kalian dengan tanda ini aja smart, mouse, dan reset ya, karena di sini cuma ada 3 tombol, jadi yang tombol light ini fungsinya itu ya sebagai lampu dan reset juga. Jadi misal kalian gini mouse dan ini tekan ini, pasti tombol lampu itu gak nyala. Terus hari dan chatting jamnya kalian harus tekan. Dan misal kalian pengen AM/PM-nya, kalian tinggal tekan ini. Di sini sudah ada tulisan 24 ya. Jadi itu fitur AM/PM-nya udah aktif. Yang ini jam 5 dini hari. Gitu ya. Materainya bagus ini ya. Harganya ya kurang lebih sama seperti W218, modulnya juga sama. Cuma beda di tampilan ini aja. Kalau W218 kan kotak. Kalau ini rada sedikit bulat gini. Bagus. Oke. Ini barangnya ada banget ya. Kalian tinggal hubungi nomor di WA di bawah ini ya, atau bisa langsung ke Instagram @elangarjosolo, ke Boshi Arloji, atau bisa ke toko jam Predator. Oke. Sampai jumpa di tutorial dan cara setting selanjutnya. See you.